Makasih, Dek. Sama-sama. Kenalannya paman. Rika? Jangan, kamu sini. Pas. Anda pasti Satria Garuda Bima X. Dan Anda pasti... Perkenalkan, namaku Dimas Aksara. Aku adalah Satria Harimau Torga. Hah? Pewaris Aksara Corporation? Aksara Corporation? Itu kan perusahaan terbesar dan termaju di Indonesia. Koreksi. Memimpin perusahaan termaju di Indonesia. Wah, kayak raya banget dong. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan Power Stone? Aku mendapatkan Power Stone oranye setahun yang lalu saat kalian mengalahkan Fudo. Black Lord, kirim anak buahmu untuk menangkap Raden Bima dan Azazel. Baik, Yang Mulia Black Lord. Dan kau lagi besar. Bagaimana Power Stone sintetis yang kau perbaiki? Sudah ada di tanganku, Yang Mulia. Bagus. Gunakan Power Stone sintetis untuk mengalahkan para Satria Garuda. Baik, Yang Mulia Black Lord. Tempat apa ini? Di mana ini? No! Wahai manusia, pertarunganmu belumlah usai. Hah? Pertarungan? Ya, kau telah dipilih oleh Power Stone. Jadilah kau satria dan lindungilah bumi. Apakah kau bersedia? Ternyata begitu ya. Ya. Jadi, selama Master berlatih secara rahasia, saya yang menggantikan Master mencari Power Stone. Dan itu alasannya, kenapa saya meneliti tentang Bima dan Azazel. Hebat ya, udah orang kaya, sekarang jadi satria. Tahu
tapi... kok kelakuannya kayak gitu sih? TV-nya lah. Channel 35. Channel 32. Sepertinya voice comment TV Anda rusak. Master. Maaf ya. Sangat berbeda sekali dengan rumahku. Semuanya dalam jangkauan tangan. Aku harus minta kepelayan untuk melakukan sesuatu karena rumahku terlalu luas. Handphone. Ini meja makan kan? Iya. Dan kalian semua duduk di sini makan bersama-sama kan? Iya. Enaknya. Kalau di rumah saya, rumah Anda meja makannya cukup besar. Dan setiap harinya dihidangkan makanan-makanan yang enak. Benar. Benar sekali. Kok Anda bisa tahu? Mungkin rumah saya tidak sebesar rumah Anda. Dan kamarnya pun tidak sebanyak di rumah Anda. Tapi asal Anda tahu, Anda tidak bisa merendahkan saya. Kenapa kamu marah? Menurut Anda? Karani. Karani, Karani tenang, Kak. Oh, maaf ya, ini pasti cuma salah paham kok. Saya minta Anda keluar dari rumah saya. Sekarang. Dimas! Bisa ikut saya sebentar nggak? Bisa. Tapi, Master. Tidak apa-apa. Sugi akan menemani saya. Kamu tunggu di sini. Rumah itu dibeli Karandi dengan kerja yang sangat keras untuk menghidupi kami sekeluarga. Jadi, kalau kamu banding-bandingkan dengan istana kamu, ya Karandi nggak bisa terima. Oh, bukan, Ray, bukan. Justru rumah kalian itu sangat luar biasa. Bahkan mendengar cerita kamu barusan, aku jadi semakin kagum. Aku juga heran sih. Tapi setelah aku bekerja dengannya, aku jadi ngerti. Dia itu tidak mengejek sesuatu yang tidak ada, tapi justru mencari sesuatu yang ada dan fokus padanya. Sesuatu yang ada? Iya. Maksudnya, kebaikan yang ada di masing-masing hal. Sepertinya aku telah melukai harga dirinya. Aku harus minta maaf ke Randy. Sugi? Ya, Master. Tolong hubungi restoran hotel untuk menyiapkan hidangan istimewa untuk keluarga Randy. Siap, Master. Gak usah repot-repot. Kita juga gak bisa menerimanya sih. Mohon diterima. Ini adalah bentuk kecil dari permintaan maafku. Memanfaatkan uang untuk membahagiakan orang-orang adalah takdirku yang terlahir di keluarga kaya. Kamu juga mengerti hal itu kan, Rey? Sama halnya seperti mereka yang terpilih menjadi satria. Kita harus melindungi orang-orang. Sugi! Master kamu kemana? Sedang berbicara dengan Rey di sana. Oh, terima kasih. Sama-sama. Mas, ada apa mas? Sugi lari! Kejaran! Hey. Ajar bunuh! Sugi, kau bisa bela diri. Saatnya berubah.
Hei harimau, Torga! Seperti itu sih aku juga ada. Tapi apa ya namanya? Oh iya, Atlas! Humbai! Atlas? Ah!